Yo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celi-Celi Channel. Oke ya, jadi minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, baru upload kali ini ya, setelah Lebaran. Oke, di sini saya bikin delivery. Truk ya, truk Hino 500 Wingbox Tronton. Ini mod dari Ade Iskandar. Saya bikin livery varian M Trans ya, mtransindo.com ini. Oke ya, seperti ini M Transindo ya. Oke, untuk tampilan livery dan modnya seperti ini. Langsung saja di sini kita lihat untuk animasi yang pertama, yaitu pintu kanan kebuka. Terus untuk animasi yang kedua itu pintu kaca ya, maksudnya kaca supir dan kernet kebuka. Terus untuk animasi yang ketiga itu wingboxnya kebuka, muatan minyak bimoli ya cuy, minyak goreng bimoli. Saya tutup. Untuk animasi pintu box belakang ya kebuka. Terus untuk perlampuan, lampu hazard di sini nyala normal, lampu rem nyala, lampu malam nyala. Terus untuk lampu mundur nyala juga ya cuy, seperti ini. Terus langsung untuk yang bagian depan, untuk lampu hazard di sini nyala normal. Terus lampu apa cuy, hazardnya nyala. Untuk wiper di sini juga berfungsi dengan baik semua cuy. Kalau saja di sini kita tes untuk tarikan mod ini. Oke, kita gaskan langsung. Di sini tarikannya cukup ringan ya cuy, jadi mod ini pasti kuat ya. Ya mungkin ya, saya belum nyoba, pasti kuat di tanjakan kayaknya. Di tanjakan ekstrim ya cuy maksudnya. Oke, kita berada di Jakarta, map Jakarta. Di sini saya pakai OBB dari Raja Pot 95 yang Merci OM 1626 Swos ya cuy. Oke, untuk tampilan OBB nya seperti ini, sangat mantap sekali. Untuk grafiknya juga, teksturnya ya cuy, tekstur apa namanya ini, aspalnya hitam ya, dan pohonnya juga mantap juga. Oke, di sini untuk modnya dari Ade Iskandar dan livery buatan saya sendiri. Buat kalian yang mau download mod dan liverynya, silahkan kalian bisa lihat di deskripsi ya cuy. Oke, kita belok ke kiri, kita test drive untuk tarikan seperti ini, ringan ya. Langsung aja kita lihat untuk apa namanya cuy, interior ya. Interior seperti ini, standaran, dashboard standar, spion kanan kiri kelihatan dengan jelas semua, mantep pokoknya ini. Waduh, nggak lihat sebelah kiri ya cuy, ada sinar cahaya yang mau ini ya nyalip. Ya cuy, wah ini panas sekali habisnya cuy, baru saya charger ini penuh malah panas ini, jadi agak ngeframe gini cuy, patah-patah gini ya. Oke, kita stop di sini aja, nggak apa-apa lah, yang penting kita sudah review untuk apa ya cuy namanya, review modnya ya. Udah ya, untuk animasi semua seperti tadi udah saya review. Oke, langsung aja di sini cukup aja ya, cukup aja. Terus ketemu lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir.